Welcome back with me and my Civic, and we are the Earth. Okay guys, jadi kemarin ada request sih yang minta review lagi si Empik apa kabar. Dan ini adalah mobil yang menjadi challenge untuk kalau subscriber kita udah sampai 50k. Ini yang bakal dihancurin selanjutnya setelah expander. Sayang sih, tapi ya 2020 dia belum diapa-apain, baru pasang BBK belakang doang. Jadi mungkin saatnya kita rubah lagi. Dan sebelum itu gue pengen nikmatin dulu mobilnya, karena kayaknya ini udah hampir 4 bulan mobilnya gak jalan ya. Gak tau, terakhir pokoknya yang gue bawa ke rumah itu, abis itu balikin ke sini lagi. Dan udah, mobilnya gak pernah nyala lagi sampai sekarang gitu. Dan kebetulan gue mau bangun si biru sana itu, dan peleknya udah ada di situ. Jadi bocoran 39 jadi gue bangun. Dan gue butuh mobil harian guys, pakai Ignis. Kebetulan ya Ignisnya juga lagi dipakai banyak acara. Jadi kayaknya gue pengen bawa Civic lagi deh gitu. Jadi gue pengen tunjukin dulu setelah 4 bulan tuh apa yang terjadi sama Civic gue, gak diapa-apain. Pertama ya, ini jarang banget dilap, debunya udah kayak gak tau lah. Terus bumper untungnya aman sih, cuman waktu itu aja yang gak seruk di polisi tidur, jadi ya ini ada retak dikit, tapi overall aman. Side skirt masih aman, cuman sealernya aja kebuka. Ini fender kemarin kehajar nih, dempulnya rusak. Nanti gue mau benerin dulu bentar sih. Bumper belakang juga masih aman, semua masih kepasang. Cuman ini kayak bus meter udah jatuh. Udah jatuh. Nah nanti mungkin gue pengen bikin dudukan sih buat itu, buat harian. Oke, jadi mungkin kita nyalain langsung aja mobilnya. Aki yang ada gue ambil aki dulu. Sekarang kita pasang aki. Aduh, hampir lupa gua aki ternyata di belakang. Ini aki udah ada. Wah. Oke, ini mobil abandon banget. Kasihan sih. Padahal dulu masa-masa indah kuliah dia menemani saya. Sekarang bukannya lupa ya, bukannya aku cuek apalagi enggak mikirin kamu. Padahal aku selalu memikirkan kamu. Tapi ya lagi enggak ada waktu aja sih buat ngurusnya sama. Gak tau, gue kangen banget nih mobil, gue pengen bawa. Karena mungkin gue tambah gendut kali ya, apa menua gitu, gue ngerti sih. Ini pakai Recaro udah mulai sakit gue. Oke, mudah-mudahan langsung nyala ya. Dan gue gak tahu ini bensinnya ada atau enggak. Dan ini, aduh, gimana nyalanya ya. Side skirtnya turun guys, side skirtnya ketekan, mobilnya kependekan. Aduh. Oke, tadi bisa, sekarang enggak. Gue mikir dulu gimana caranya. Iya. Ah, sip. Oke, bodi kita elastis. Yang hancur tuh sealernya. Bodi kita untungnya elastis ya. Ini pas banget buat mobil-mobil ceper. Jadi hajar-hajar aja. Oke, kita coba first try.
Oke, guys, ternyata kacau. Ini mobil udah kayak dari gudang entah kayak barang tak terpakai. Nih, udah jalan aja sawangnya masih betah di pelek. Alias sarang laba-labanya. Oh my god. Terus ya bekas banyak bekas kucing. Gua tadinya mau gua tutup, cuman waktu itu lupa 2 hari, akhirnya enggak ditutup sama sekali. Terus ya ini sampai udah jamuran nih. Ah, ini nih penyebabnya nih, laba-labanya masih ada. Itu pelek udah sampai begitu. Ember depan gua entah kenapa yang ini jadi lebih miring. Gua mau cek dulu sebelum jalan. Terus ya sisanya ya kotoran-kotoran seperti biasa lah. Jadi mungkin langsung aja kita siram kali ya. Tetetetetew. Let's go. Jadi mobilnya udah bersih sekarang. Udah siap dipakai jalan. Ini udah air out lagi. Gila. Gua baru ingat ini sependek ini. Nggak masuk. Coba kita cari kertas, guys. Ini kulit ya. Kulit, bahan kulit. Nah. Baru masuk. Jadi itu jaraknya itu satu ini. Semili lah ya. Jaraknya semili. Kalau di side skirt tuh side skirt boleh lihat ke sini, nggak masuk, guys. Jadi jaraknya di sini. Alias side skirtnya udah sampai lepas. Jadi mungkin kita harus rubah body kit-nya. Kita naikin dikit. Karena udah terlalu pendek mobilnya. Masih banyak yang harus disempurnakan di mobil ini. Contohnya kayak kampesin. Ini gue mau rapiin lagi, terus fender sebelah sini hancur. Terus pokoknya bantuin aja sampai 50k subscriber, nanti kita potong-potong lagi Civic-nya. Gue nggak tahu sih jadi apa lagi. Intinya gue ada sedikit fetish di pemotongan mobil, apalagi kalau lihat dari sini. Ini pilar ini masih standar. Pilar masih standar, kaca masih standar. Dah, sisa itu sama lampu. Jadi kayaknya kita harus ngejer itu, kita rubah. Intinya mobil ini harus se-custom-custom ya, dan yang ono harus se-ori-orinya. Jadi yang ini dulu kita abisin lagi sebelum 50k masih ada waktu buat kalian, buat ajakin teman-teman kalian, dan gue pengen nikmatin mobil ini untuk sebelum jogrok lagi. Jadi ini kita udah cuci-cuci dan foto-foto buat receiver body kit gitu. Jadi ya udah gitu aja sih sebenarnya vlognya, vlog cuci mobil dan menunjukkan ya body kitnya sejauh ini masih aman, cuman sealernya aja yang kalah. Karena ya itu bisa dilihat ini nempel, guys. Jadi ketekan si side skirtnya itu pas lagi nol, dia ketekan sampai nutupin pintu. Mungkin itu yang harus kita rubah sama bumper depan. Karena hitungannya ini mobil pas lagi udah di 80 PSI aja ke bawahnya masih deket banget. Jadi itu mungkin gue mau rubah body kitnya dulu supaya jalan. Fender gue mau rapihin. Pokoknya ada konten-konten Civic lagi nanti, tungguin aja. Supaya nih mobil bisa hidup kembali dan gak jogrok di sini lagi. Mungkin kemarin dibawa ke rumah susah, jadi gue males pakai ya. Jadi ya harus banyak berubah dulu. Mungkin ini gue potong dulu sampai sini kali ya. Segini gue potong, ilangin. Biarin gak nempel tanah, gak apa-apa. Yang penting mobilnya bisa jalan. Tuh kalian bisa lihat di bawahnya aja masih ada beginian nih. Gue gesek dikit aja. Aduh, udah kayak sapu jalan nih mobil pokoknya. Jadi intinya gitu. Buat gue ngilangin kangen dulu sama Civic gue. Dan ini pengumuman pokoknya 50k. Ayo bantuin teman kalian supaya gue bisa ngelanjutin project Civic gue ini. Yang mana tahun 2020 ini benar-benar dia off banget dan gak ada kontes juga, jadi mobilnya gak buat apa-apa. Mungkin mau gue bikin daily dulu nanti buat daily. Pertama jok gue mau ganti standar dulu, terus mungkin gue rapiin bumpernya dulu. Ya 3 hari lah ya, 3 hari lagi mungkin mobil bisa jalan. Jadi tungguin aja, guys.
intinya ini udah dicuci, nanti kotor lagi karena bakal dipotong-potong. Nggak apa-apa, yang penting gue pengen tahu dulu seberapa banyak luka di mobil ini, karena mobilnya berapa bulan tuh diem, ya mungkin kena-kena apa lah ya. Sempat di luar juga mobilnya, jadi kasihan banget. Yang dulunya ini mobil benar-benar 3 hari sekali, 2 hari sekali gue cuci zaman di Bandung dulu kuliah, karena dulu tempat gue tinggal tuh nggak ada garasi proper. Sekarang udah beratap, berangin, malah dilupakan, kasihan. Oke, jadi mungkin topik begini dulu. Jangan lupa juga kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Kalau mau lihat-lihat si Empik ini ada di Earth Cyber atau di Earth Garage and Store. Terus buat kalian juga yang mau order body kitnya, ready, tinggal kita sistemnya PO. Nggak ready jadinya sih, tapi ready to order. Jadi kita sistem PO 4 hari. Ordernya itu bisa lewat Earth Cyber atau Earth Garage and Store. Untuk yang Civic FD ini, harganya Rp7.500.000 di epoxy finish. Kalau mau dicetin bisa, kalian order aja langsung, nanti kita harga bisa dibicarakan lagi. Yang pasti ini body kita elastis banget, ditendang-tendang aman. Terus jangan lupa juga yang mau beli baju-baju bisa di Earth Industry, merchandise ada nih. Kalau gue nih lagi pakai yang Taste, ini gue pakai ancur-ancuran banget sampai waktu itu gue luka, ada sobek di sini. Thank you yang udah notice kemarin, tapi ya kuat sih, bajunya kuat banget. Ini sobeknya karena kemarin gue ngapa-ngapain mobil gue sendiri jadi sobek, tapi sobeknya tuh kuat banget guys. Apa sih ini promo yang gak berfaedah banget, tapi buat kalian masih buat order, semua masih ready kecuali ukuran XXXL itu udah dikit banget, karena ya kita limit stok pokoknya aja guys. Jadi kalian yang mau order langsung aja. Oke, intinya gitu, Civic gue udah kembali bersih lagi, bus yang gue pakai, dan ada beberapa konten buat kalian juga, nanti bisa lihat di Instagram. Jadi ya, thank you for watching, and be the best on earth. See you guys.